Lubang hitam sejatinya ada di luar angkasa. Namun betapa mengejutkannya ketika seorang pengguna Reddit menemukan lubang hitam di Google Maps. Pengguna Reddit dengan username CocoBlodge mendapati sebuah pulau yang berbeda dari yang lain dan tidak biasa. Sebab pulau tersebut wujudnya hitam semuanya. Pulau tersebut memang tidak besar, tapi semua areanya gelap gulita. Bahkan warna hijau dari pepohonan juga tidak terlihat sama sekali. Sementara di sekitarnya warna biru laut terlihat jelas. Apa ini tidak terlihat seperti sebuah pulau, kata CocoBlodge, seperti dilansir dari Mirror, Kamis 4 November 2021. Tak ayal spekulasi liar pun mengemuka akan pulau tersebut yang ditemukan di Google Maps. Mulai dari pulau misterius itu adalah portal menuju dunia lain layaknya lubang hitam atau sebuah pangkalan militer rahasia. Usut punya usut, pulau lubang hitam ini adalah pulau Vostok yang berada di wilayah negara Republik Kiribati. Negara yang berada di Oseania ini memang negara kepulauan, salah satu pulaunya itu bernama Vostok. Pengguna Reddit lainnya menginformasikan bahwa pulau Vostok itu adalah pulau tidak berpenghuni. Pulau ini berada 2.280 km dari arah timur Sydney, Australia. Google memang sering mengaburkan untuk lokasi yang dinilai sensitif. Namun perihal keputusan Google menghitamkan pulau Vostok di Google Maps belum diketahui tujuannya hingga kini menjadi viral.